Assalamualaikum penonton, apa kabar? Ketemu lagi sama Bang Dival, masih main di lapaknya Yakub Motor nih teman-teman. Nah, ada barang antik nih Bapak Haji Yakub punya Suzuki Katana Jimny katanya. Bingung kita juga, Katana apa Jimny nih? Ya kan? Tapi cakep sih, ya. Ini teman-teman kalau mau cari bahannya, bukan bahan modif sini sih, udah siap pakai, udah rapi nih. Tuh lihat. Pajak hidup. Ya kan? Terus kaleng masih lempeng. Nah, kelistrikannya kayak gimana? Ntar kita cek langsung ya. Ini langsung sama Bapak Haji. Wah, ada alarmnya nih. Lu. Ngegas sendiri. Oh, dimainin sama Pak Haji. Aduh. Nah, ini edisi males ngedit ya guys, jadi biar saat-saat aja deh teman-teman. Kalau ada yang minat nih, dihubungin aja nih nomor Bapak Haji Yakub di 0813 1616 4555 ya, nanti dibantu Sherlock yang mau main kesini sama Bapak Haji Yakub nih. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, ini mesinnya udah hidup ya teman-teman, tadi sempat nyetel gasnya ketinggian. Nah, itu udah normal tuh, cakep tuh. AC udah dari tadi kita hidupin ya. Nah, itu dia. Nih, dari depan ya. Cakep orisinilan nih, tahun 94, lampunya masih bulat model kayak begini ya. Tuh, burek begitu. Ini kaca nih. Kaca nih, guys. Masih kaca. Grillnya masih lempeng, woi, cakep, rapi. Pajak hidup. Tuh, hidup semua, kelistrikan aman. Klakson, Pak Haji. Woi, nyetrum. Woi, mantap ya. Warnanya biru, strappingnya masih orient tuh, Katana tahun 94 kayak begini ya. Wih, bannya nih, tuh pakai Achilles tuh. Beh, cakep. Udah off road, palang 5, baut 5, pengereman udah cakram, depan, belakang, tromol. Cuman ya Jimny atau Katana ini, bicara suspensi jangan bicara apa ya, lu kejar kenyamanin suka belibet ngomong kenyamanan ya. So pasti ya kayak gerobak, kita mah jujur aja apa adanya nih, karakter mobilnya emang begitu dari sononya ya teman-teman. Ini depan belakang dia pakai leaf spring soalnya. Ini kita cek kolongannya ya, sekalian kita lihat kondisi mesinnya. Nah tuh, ini depan nih, no belakang, no tuh belakang, tuh ini belakang, no belakang, ini depan tuh pakai leaf spring kayak gini. Mesin sih aman tuh, kering tuh teman-teman kalau mau lihat. Nah tuh mesin kering, cuman itu ya dibersihin aja tuh ya, tutup pembuangan oli itu bekas ini kali servis semprot-semprot, nah itu nggak dibersihin lagi, bukan rembes ini ya. Beda kalau rembes dari blok mesin pasti netes-netes guys. Itu dia. Seperti ini ya kondisi kolongannya ya. Ini buat bahan modif juga bisa teman-teman pakai, tambahin lagi tali winch, ganti bempernya segala macam, suspensinya ditinggiin lagi di sus lift atau di body lift biar jadi off-road ya, dibikin 4x4, tambahin transfer case, tambahin TC juga oke, mantap ya. Ini belakangnya kayak begini teman-teman nih, maco bener, simple, nggak banyak tempel-tempelan aksesoris, masih perawan virgin. Yulah, nggak ada yang mobil bekas ya, pokoknya rapi lah tuh lihat ya. Talang airnya juga masih lempeng-lempeng nih. Tuh, masih lempeng guys. Biasanya mobil setua ini udah pada nggak karuan bentuknya, pada bekarat begitu ya. Ini mobil Bapak Haji Yakub nih, cakep juga nih. Tuh, masih pada lempeng. Nih, rooftopnya belum ditrepes nih, masih orisinilan nih. Belum dibikin chop top. Spionnya juga masih orient. Bagus nih. Nah, knalpotnya ada di samping tuh. Iya. Bensinnya irit, guys. Ini bensinnya irit, sumpah.
Gue pernah pakai, enak banget, bensinnya nggak bikin tekor dompet. Ya, muat 4 orang lah. Dijubelin 5 lah. Ini mah cocok buat keluarga kecil yang suka hobi-hobi ngemping, overland kayak gitu ya. Enak banget nih. Tuh, kisi-kisi AC-nya masih bisa diatur. Material plastik Suzuki zaman dulu tuh keker-keker, guys. Nggak melehoi tuh kisi-kisinya ya. Tuh, masih pada utuh ya. Bisa diatur tuh. Wah, mantap lah. Tuh. Ini cluster meternya. Kalau bicara kilometer, gue sih kagak tahu nih masih hidup apa enggak. Yang pasti di sini tercatat berapa tuh? 54 ribuan. Ah, nggak mungkin lah. Nggak ngerti dah tuh ya. Kilometernya segitu ya. Atap-atap juga masih orisinilan, tinggal dibersihin aja dikit, rapi lagi. Tapi segini sih udah rapi sih. Oke, punya, ya kan? Yakub motor. Oke, tuh lihat tuh. Cover trim lepas nih. Ini seharusnya ada. Cuman lepas nih cover trimnya ya. Kenapa, Pak Haji? Apa mesin? Oh ya, ntar dikit lagi nih. Ya, cover trim nanti dibikin aja custom ya. Dibalut kulit, murah kok itu. Nggak nyampe 500 ribuan. Bikinnya di tukang jok. Kayak gini tuh. AC-nya dingin banget dari tadi hidup ya. AC dingin. You boleh cek lah. Nah, ada tempat penyimpanan di sini ya. Koin-koin. Asbak kayak gini. Laci. Oh, ada hand grip depan. Ciri khas Suzuki Katana. Nah, ini mesinnya, yuk kita lihat ya. Ini mesinnya nih. Mesinnya 1000 cc 4 silinder, guys. Yes. Nah, ini ya 1000 cc nih. F10A nih, kodenya F10A. Mesinnya tuh, coba cek. WD power steering-nya tuh. Power steering ada enteng, udah setirnya udah nggak power otot lagi. Nah, kompresor AC-nya juga masih normal ya, seperti itu. Oh, ini alternator, guys. Ini kompresor AC nih. Ini alternator, dinamo ampere juga masih normal, akinya juga masih normal, bagus punya nih, masih apa, setruman masih cakep lah. Tuh platina ya, masih karburator nih teman-teman. Pakai punya Kijang juga bisa, Kijang Super. Ngaleng ya, body ngaleng, cakep ya. Over fender velg. Nah ya, jelas teman-teman, ini mohon maaf karena situasi dan kondisi nggak bisa di test drive karena lagi rame banget stok Pak Haji. Jadi kita indie tour aja ya teman-teman. Kapan-kapan bisa lah kita coba ya. Nah, langsung aja deh kita tanyain harganya. Kita matiin dulu ya, guys, AC-nya. Mesinnya kita add deh. Kita matiin dulu. Sip. Bapak Haji, dibuka harga berapa, Bapak Haji? Ya, kita kandasin tadi. Kandasin berapa? Ya? 425 ya. 425. 42.500. Tuh, teman-teman, dari harga 45 juta, Pak Haji korting 2.500 bakal bensin. Ya, teman-teman, buat yang minat langsung aja telepon ke 08 13 16 16 4 555, Yakub Motor. Selain Jimny Katana juga di sini ada Avanza 2009, ada Taruna baru datang, Kijang Grand Extra. Nah, di sini juga baru datang nih Luxio M, ada double blowernya, siap dipinang, harganya 95 jutaan nego ya, langsung di sini ya. Ada carry-nya juga nih, harga 70 jutaan. Nah, EPV ya, EPV ada banyak. Ya, langsung aja gas kan main ke sini. Nah, ini mobil pickup Tata Ace, ini yang 1400 nih, diesel. Harganya di 40 jutaan aja, murah banget. Ya, terus juga Grid Corolla, all new Corolla, Avanza, banyak banget ya teman-teman ya. Langsung aja main ke
Pak Haji Yakub, nomornya ada di deskripsi atau yang tadi itu ya, kalian hold aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton, yuk kita review apa lagi ya yang enak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.